क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी aku ada kat Mekah. Aku buat umrah. Dan malam ni kalau nak ikut hari ni hari Rabu, besok kami Jumaat, hari Sabtu aku balik. Kira lah ni dalam hari plan nak pergi makan nasi unta. Apa atau Habsyah Hashi apa tu. Aku pun ikut lah. Tapi grup aku tak ramai. Kami ada 3 bar, 3 jubah. Tapi grup yang nak pergi mancing, nak pergi makan ni tak ramai. Kami campok-campok. Aku akan join dengan grup Ustaz Faizal. Grup dia plan. Dan aku, mungkin grup aku dalam 3 orang kot rasa akan join. Pasal yang lain tak larat lah. Tadi petang pergi buat umrah lagi, tawaf, sa'i. Kira aku memang teringin nak makan nasi unta. Tu yang dia apa kata nak pergi, aku pergi jugalah. Okay, set lagi aku review nasi unta yang Ustaz Faizal nak bawa. Okay, Assalamualaikum. Okay, pergerakan keluar. Mereka masuk lah. Kira hari ni kami nak keluar makan luar daripada hotel lah. Ini Jumaat yang nak pergi. Jumaat daripada Emirates. Okay guys, hotel kami kat sana. Tapi kami terpaksa mai duduk dekat sini, dekat Ayat Mekah ni. Karim Ayat Mekah. Tapi dia dekat sini. Kita nak jalan sana pun boleh berpadau arah lah. Kan? Sopar kita satu round setengah saing. Tengah saing. Tapi yang bestnya dia ada aiskrim. Nak makan aiskrim boleh sini. Sebab ni akan naik charter kot. Kami akan naik van ke, naik apa ke. Akan pergi tempat makan tu lah. Inilah unta kami. Unta kami untuk nak pergi makan nasi arat. Anak dia bawa je lah. Buat anak dia. Ui. Hello, hello. Boleh saya.
Semangat lah. Kita ambil sini. Kita ambil sini. Kita ambil sini. Okay, dalam jemaah ni hanya ada grup aku 3 orang. Ustaz kata kita nak pergi makan ni dekat Jabal Nur. Jabal, sekejap sampai sana aku review. Okay guys, sampai kedai nasi. Handphone. Aikal. Kedai sampai sudah. Kedai makan nasi Arab. Okay, dah sampai ke? Kak nasi Arab. Buka buka Nur. Okay. Tapi aku tak nampak signboard. Nama kedai ni kedai apa? Kedai. Kedai banner merah. Kedai. Ustaz, kedai ni nama apa Ustaz? Kapsa Hashi. Kapsa Hashi. Okey. Untuk makan yang paling elok tiga, satu talam tiga orang. Kalau macam haji saya rasa dua talam. Aku rasa aku kat Penang aku nak buat nasi kedai ni macam ni. Tak payah pinggat. Saya join sekali. Ada tiga orang? Ada. Oh, dah berapa orang? Dah berapa orang? Sekarang jendera dah tanam ni. Izzah. Buat. Tak banyak pun. Saya join ni lah. Sekarang ni tak talam. Dua talam. Ini dua talam. Tu ni? Tiga. Dua. Untuk mudahkan ni saya berikan seorang. Okey guys. Kita tengok cara sini nak makan. Halah. Kita minum ni. Ais. Ah, ais. Kamu ais sama boleh. Ha? Kamu ais boleh. Boleh, tak ada hal. Yang suam, yang suam. Soft drink big size RM9, big size RM9. Tapi semua dia kena bagi kena apa cawan lah. Ini lapan. Ha?
Tengok yang tu RM4. Kalau kata RM3.50 ayam ni, sebab aku tak nampak. Aku tak nampak teh air ke apa ke, tak ada. Ada buat semua ayam kan? Lupa aku dah tisu. Al-Qarya, susu. Tafsir wahid, tafsir haji. Satu salah kau. Air. Ini siapa? Pepsi. Pepsi satu, menaruh satu. Wahid, Pepsi siapa? Ini siapa lah? Wahid Pepsi. Tiga kan? Wahid Mall. Eh, dah. RM2.50 Wahid Pepsi. RM2.50 Kalau ayak besar, Wahid boleh ulang lah. Kalau okay. Ayak kecil, tak pergi habis yang tu, habis. Mirinda. Bopi lah, Mirinda pun bopi lah. Bodoh besar tu? Kifatur haka. So, beli bisa. Kamu 71 71 ada 1 riyal 1 riyal tak ada ada dah selesai. Tengok kita kena tiru besok nak suruh depa masa depa buat ni. Pening selalu pergi tak? Pening. Haa. Selalu. Sekolah Pening tak? Oh, dia sekolah Pening. Habis dah ni duduk mana? Dalam Ipoh. Oh, Ipoh. Okey, okey, okey. Cara makan dia. Ada lemon tak? Mi, ada lah, Miri. Oh, Ustaz. Saya pun ah, lemon tak ada. Saya tempat lagu tu. Kau ni ada? Ya. Macam ni rupanya. Kau makan. Tempat ada plastik ya. Ini palu berapa kata budak bayaran bagi saya? Bayaran untuk? Untuk yang dia tambang 25 tu kan? Ha, okey boleh. Soalan 25 kan? Ini ya. Okey. Hei. Pada sup agama. Aku ke belakang tak kan? Tak apa, boleh. Serai, boleh. Untuk. Macam mana bang rasa semua salah? Tak bunyi. Okey, cara kita nak tuang. Cara dia. Tuang terus. Tuang terus. Sampai. Hala batu wah. Jangan show ya. Oh. Ya, fi. Jangan show ya, fi. Ah, ya. Nama kiri kata. Ya.
Ustaz. Oh ustaz. Ha. Dia kalau yang ni satu set ni berapa harga? Macam ni. Ha. 57 untuk satu set. Ha, satu pasar nasi. Kalau nak order nasi saja boleh ya? Semua, dia semua set. Oh, makan, makan, makan. Yang mana? Sampai tak cukup, bagi tahu. Ini sebelum, saya lagi selepas kita tengok jadi guna. Simple tu guys, semua dah pakai tersandang dah, makan nasi kita. Dah ustaz punya sandang lah tu. Apa yang tadi kan? Oh, tu dia. Tu ada masuk dalam. Clear. Clear, tak ada apa. Tinggal samosa. Sebab tu, macam tadi ada rumput-rumput. Memang terbaik eh. Dia sapu lebih dengan lidah. Nampak tinggal apa? Tu, more clear. Oh, yang tu. Depa tak satu tak cukup. Satu tak cukup. Dia makan dua. Ada lagi je. Alhamdulillah. This is terbalik. Nak kata terbalik meja, tak ada terbalik meja. Terbalik kapet, terbalik plastik. Terbalik plastik guys. Alhamdulillah. Satu set untuk tiga orang makan RM57. Samosa satu sanggih. Noh. Eh, samosa. Samosa. Boleh. Okay guys. Dah selesai dah makan. Habsyah Habsyi. Habsyah Habsyi. Tak ada signboard. Tepi jalan tu, buku tu tepi jalan. Kedai dah. Bukit Nur. Kalau rasa nampak, di depan sana Bukit Nur. Ini dia. Itu Bukit Nur. Sanalah ada Gua Hira. Kabsa. Kabsa Habsyi. Dia tunggu lah. Nampak? Dia makan seorang. Dia seorang dia makan. Kita tiga orang. Okay. Kita dah kenyang. Mau balik lah. Simpulkan kat sini, daging unta lembut. Nasi dia rempah cukup.
sedap. Memang sedap. Okey. InsyaAllah besok pula akan perjalanan ke Taif. Sampai di sini untuk program makan nasi Arab Kapsah Habsyi. Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum.